Nah, hari ini karena cuaca panas, jadi kita jemur pagi ya, Sobat Bida. Udah habis beras. Udah habis beras kita, jadi kita jemur padi kita. Semalam sih sudah kita jemur juga ya, cuman karena udah ada sekitar dua minggu sih, sebulan lebih dia di rumah, wajib kita jemur ya sebentar, minimal 1 jam 2 jam kita jemur biar dia tidak hancur nanti padinya ya. Hai sahabat Bida, berjumpa lagi dengan Bida ya. Salam jujuan, anda bapak turara senina minija pekambingan di baskini jajahan. Harus buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah, amin. Ini sahabat Bida, hari ini kita menjemur ya, juga menjemur badan supaya sehat dan semakin putih. Makin putih giginya, makin putih ya. Giginya pun udah hirang. Jadi kita jemur padinya. Aduh, kena tenda saja pun sudah panas. Kita jemur hari ini 3 karung ya sama kita. Karena kita rame terus di rumah. Terbenjal perutnya cepat habis. Hah? Oh, nanti karena nalino. Ini beras kita sampai kan nanti sampai bulan, entah bulan bisa juga terkadang kita meleset prediksi ya, kita kira nanti cukup terus enggak cukup karena kita kadang ramai kadang enggak. Main-main ini panas ini. Seperti ini 2 jam pun nanti udah cepat ini. Aduh, udah gelap lagi cuaca sahabat Bida. Udah menghitam. Deh. Tak disangka ya, tadi panas sekali, udah gelap gulita. Angkat, Mak. Angkat aja lah, enggak tenang lagi nih kita Mama.
Udah siap, Ca? Udah. Nah, kita buat minuman Bapak dulu ya, Sobat Bida. Memang kalau jadwal minuman ini, kita buat terus. Kita panaskan airnya, baru kita masukkan 3 batang aja ya kayunya ya. Kita tunggu sampai itu sebanyak 1 cangkir, kita tinggalkan nanti airnya setengah cangkir nanti ya. Nah itu kita tunggu airnya sampai-sampai dia nanti setengah cangkir ya Sobat Bida. Kita biarkan dulu. Ini namanya akar, entah apa mama yang tahu nama-nama akar ini. Kalau saya kurang paham ya. Nah itu tinggal sedikit lagi airnya ya. Kita tunggu dingin baru nanti kita kasih minum Bapak. Udah siap? Nah, Bi Uda mau tumis bayam Malaysia ya, Sobat Bida. Ini dia. Ini. Jadi bumbunya simpel saja ya. Ini cabai rawit udah saya iris, tomat, bawang putih, bawang merah, dan ikan teri. Nah, sekarang ini beda dengan bayam biasa ya, Sobat Bida. Kalau ini agak lambat dia masaknya. Kalau bayam biasa cepat kan. Ini tak gampang lembek. Kata kawan-kawan ini enak diulam ya buat makan ya. Tapi Bi udah belum pernah coba, tapi enak ini Mak Menda dilalap katanya. Ada kakinya kayak ini. Nah, kita lakukan selanjutnya ya. Potong. Nah, sekarang udah siap kita petii, kita cuci dulu ya, Sobat. Nah ini sudah kita panaskan ya, sikit-sikit aja minyaknya ya Sobat Bida. Yang penting ada suaranya kerceng kerceng kerceng. Nah itu pun udah minyak juga. Kalau dulu masih hidup nenek atau biri kami, kami sering buat minyak makan sendiri dari kelapa ya sebenarnya, tapi di sini susah pula kelapa. Kalau di Medan dulu banyak kelapa nenek, jadi kami buat sendiri minyak kelapa. Jadi kita simpan banyak-banyak dulu. Tak pernah beli minyak kalau nenek dulu ya. Sekarang udah kemalas. Kayak mama pun udah nggak mau lagi bikin minyak, malas lah. Lambat kita bisa beli. Sekarang udah beli pun mahal. Sudah macam gini pula ini sampai tidak. Tapi sedikit nanti lagi kalau udah kita tumis ya. Oh.
Garam sedikit lah. Sebenarnya tadi itu bisa bayam ini pakai belacan, sedap sebetulnya. Tapi lantaran papa nggak berani pula saya pakai belacan, jadi tak pakai belacan ya. Sudah masak ya, kita angkat. Sudah masak sahabat Buda, sudah aman ya lauk kita. Nah Buda, seperti ini pun sudah bisa untuk lauk kita makan ya sahabat Buda. Wangi, aromanya sedap. Jadi sekian dulu video kita untuk hari ini, dan ingat jangan ada kata lelah dalam setiap pekerjaan apapun. Mari tetap semangat. Sekian dulu, salam Johor, sampai jumpa sahabat Buda.